Pemirsa, Polres Sumedang bersama BNN Kabupaten Sumedang merazia sejumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Sumedang. Tujuannya yakni dalam rangka menjaga keamanan dan kondusivitas lingkungan jelang tahun baru 2022. Polres Sumedang bekerjasama dengan Badan Narkotika Nasional atau BNN Kabupaten Sumedang menggelar razia dengan menyasar sejumlah tempat hiburan malam di Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Semua pengunjung dan pegawai tempat hiburan malam satu persatu diperiksa identitasnya dan menjalani tes urin. Setelah didata dan tes urin, hampir 150 pengunjung di dua lokasi tempat hiburan malam dinyatakan negatif. Dalam razia tersebut, petugas menemukan dan menyita beberapa botol minuman keras yang ada di tempat hiburan malam tersebut. Malam ini kita melaksanakan kegiatan cipta kondisi Natal dan Tahun Baru. Untuk lokasi, kita melakukan razia KRGD dengan sasaran tempat hiburan malam, lokasi karaoke, dua lokasi, yaitu Arosa dan Cafe Cinta. Untuk tadi pemeriksaan ada 100 orang dari Cafe Arosa Karaoke ada 50 orang, kemudian dari tempat Cafe Cinta 50. Namun dari hasil tes kit, tes urin yang telah kita lakukan tidak ditemukan pengunjung yang mengkonsumsi narkoba. Kasat Res Narkoba Polres Sumedang Ibtu Bagus Panutan mengatakan pihaknya akan terus melakukan pengawasan dan monitoring tempat-tempat hiburan malam yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang guna mencegah terjadinya peredaran narkoba di wilayah Kabupaten Sumedang. Diki Guntara, Bandung TV.